pengalaman Bapak, mungkin Bapak kan lama nih di Amerika ya Pak, sempat beberapa bulan. Nah, itu yang ngangenin dari Indonesia apa Pak? Kira-kira selain yang nggak ngantri tadi Pak. Yang paling kangen, jadi menurut saya begini ya. Nah, kita juga punya kelebihan lah tentunya. Ya, kekurangan kita emang kita tidak tertib tadi. Kita nggak bisa antri, kita nggak bisa ngambil makanan itu sesuai kebutuhan gitu ya. Kalau ngambil makanan itu ya berlebihan gitu ya. Berlebihan banyak walaupun nggak kemakan nanti itu. Tapi orang kita, orang Indonesia itu juga punya kelebihan ya. Saya kalau makin lama saya ke luar negeri itu, saya makin kangen dengan masakan Indonesia. Oh. Ya. Karena masakan orang luar itu kan tidak berasa ya, bumbunya itu kurang spicy istilahnya, ingredientnya itu kurang lah. Mereka di sana kalau makan itu kan cuma misalnya ikan, tuna satu potong dikasih garam, dikasih lada gitu, kemudian dikasih mayones atau apa, nah cukup itu aja. Nah kalau kita kan makanannya emang sangat masak ngerasa berbumbu banget gitu ya. Maka yang paling mengangenin kalau berada di luar negeri itu adalah masakan Indonesia. Saya kalau begitu dari jalan-jalan ke luar negeri itu, kalau ya saya landing, misalnya landing di Cengkareng, landing di Bandara Soekarno-Hatta, itu yang paling saya incar pertama itu adalah makanan Indonesia. Saya cari rawon, saya cari soto gitu. Kalau sampai ke Palangkaraya saya cari soto Banjar. Nah, itu. Nih, Bapak kan beberapa kali nih ngajak nih terutama banyak ibu-ibu. Apa nih pengalaman Bapak tentang ibu-ibu? Iya. Mungkin ada masukan biar ibu-ibu yang lihat nanti bisa koreksi diri. Ya, memang biasa lah namanya membawa rombongan orang banyak. Sebagai contoh, kita tahun 2016 ya yang kita membawa rombongan dosen dan karyawan tur tiga negara, itu Thailand, Malaysia dan Singapura, dan sebagian besar juga mau ibu-ibu di situ, ibu dosen, ibu-ibu karyawan gitu. Yang paling susah itu memang sama kasusnya dengan orang Indonesia pada umumnya, itu ketertiban dan terutama ketepatan waktu. Tapi kendala orang kita itu selalu saja kita saling nunggu akhirnya. Ada yang lambat keluar kamar hotel, ada yang lambat naik bus, ada yang sarapannya santai gitu ya, macam-macam. Jadi kita butuh sebenarnya perasaan menghargai orang lain. Itu yang kurang pada bangsa kita, rasa toleransi kepada orang lain. Orang Indonesia itu kan pengennya haknya itu diakui. Saya punya hak memang. Saya juga punya hak, saya juga misalnya udah bayar, itu, ya, udah bayar segala macam ya. Tapi dia tidak menghargai dan mengingat hak orang lain. Karena kalau dia menghargai orang lain, itu maka dia akan berusaha tepat waktu. Karena apa? Pada saat dia terlambat, itu berarti ada hak orang lain yang dilanggar. Berarti dia tidak menghormati orang yang sudah lama menunggu. Makanya saya termasuk di dalam kelas. Kenapa di dalam kelas itu selalu saya katakan harus disiplin. Yang terlambat saya katakan nggak boleh masuk. Selalu saya begitu kalau saya ngajar. Kenapa? Saya bukan menyakiti yang terlambat itu, tetapi saya ingin menghargai mereka yang sudah datang tepat waktu. Ya. Kalau misalnya kita yang datang lambat, kita bolehkan juga masuk, gitu. Berarti kan sama, kita tidak menghargai mereka yang datang tepat waktu. Itu nilai positif. Itu yang perlu diingat ibu-ibu. Bukan ibu-ibu aja, mungkin semuanya ya. Semuanya juga, saya kira bukan hanya ibu-ibu lah. Banyak juga yang kedisiplinan kita. Masih menyangkut kedisiplinan kita, Pak. Jadi, saya lihat ya Pak, pengalaman yang diajak Bapak tur itu, orang Indonesia ketika keluar negeri itu kelihatan ada sedikit kayak semacam ketakutan. Dan mereka bisa kok, Pak, disiplin kelihatannya. Ya, kayak semacam merokok Pak, contoh merokok kan di sana kan emang ketat tuh, terutama ketika di Singapura kan banyak teman-temannya yang banyak rokok, tiba-tiba di sana berhenti ngerokok gitu loh. Kan bisa. Nah tapi di tempat kita Pak, ketika ada tulisan dilarang merokok, santai aja Pak, antem aja teman rokok. Itu gimana pendapat Bapak? Ya memang orang Indonesia itu mungkin karena kelamaan dijajah ya, jadi memang harus mendisiplinkannya tuh harus dengan namanya punishment, harus ada hukuman, harus ada upaya untuk menegakkan hukum secara konsisten. Dan itu harus dimulai dari yang memberikan contoh. Jadi dari pimpinan yang ngasih contoh ya sampai ke bawah.
kemudian pimpinannya berusaha untuk apa namanya, berusaha untuk menegakkan kedisiplinan itu secara konsisten, tidak panas-panas tai ayam. Jadi hari ini disiplin, besok nggak boleh begitu, harus konsisten. Dengan cara itu orang akan ngikuti gitu ya. Nah, orang Indonesia itu harus, dia harus dibimbing dan dipimpin untuk melakukan sesuatu ya, melakukan sesuatu yang baru, apalagi bertentangan dengan kesenangan dia. Wow, itu harus seperti itu. Jadi seorang pemimpin harus beri contoh yang berkesinambungan, jangan hanya sekejap-sekejap aja tuh.